rasa saat ku berdoa. Setulus hati ku minta pada Allah agar aku tabah. Janganlah sampai imanku tergoyah oleh bujukan setan yang durjana. Kalau hidupku selalu sengsara, tapi hatiku selalu bahagia. Aku bersyukur pada Allah mendapat nikmat cinta. Apa artinya hidup mewah kalau tak punya cinta? Pagi. Pamit sama orang tua dulu tadi. Di telepon itu maksudnya kamu mau jalan apa diantar motor? Kalau jalan kita jemput Midun, no maksudnya malah diangkat tangan. Nah, soalnya berdasarkan pengalaman, jangan suudon, jangan sampai mengangkat telepon kalau pas ini. Pas genting. Pokoknya itu udah pasti antara menggegerkan. Itu sudah biasa. Itu sebenarnya rahasia Alpha Queen kalau OTW. Selalu menyusu-nyusu. Sebenarnya bukan aku tok sih, kadang Mbak Eva juga, Bu Nurma juga kadang menyusui dulu. Saking kesusune, susune kering. Cipuk meneh. Eh, sapa kayak kok melu kesuteng, Mbak? Ya Allah, sapa kayak? Ora iso. Sapa tadi? Ya itu yang mau ngomong. Iya, iya. Nangis ya, temannya udah pada nyanyi nanti. Kayak nyanyi bagus. Dapat hadiah dari Pak Yai. Hadiah apa ya? Yes, pokoknya. Pas ngegini yang gelundungnya mas kita. Ada kendang. Orang kantong. Enggak, sebentar, ini belum. Eh, kendang, diem. Ada kendang. Cakep. Kendangnya buaya. Ketemu lagi bersama saya. Eh, kok males ya, Mbak? Kok nada komedian? Kok nada komedian? Orang itu hadiah berarti kok. Lagu apa nih, Mbak? Sembarang. Kamu luga lah, luga lu. Lagu paling suka apa? Apa sih? Lagu. Coba tanya. Cindy, lagu paling suka. Ya, pertama kali kamu nyanyi bareng Alpha Queen, lagu pertama kamu apa? Tabah. Iya, yeah, coba nyanyi. Iya, lali. Awalnya gimana, Bu? Berdebu sebelah tangan. Mengharapkan suatu balasan. Berdiam berpangku tangan. Itu hanya menyiksa badan. Apa arti sakit hati bila dipendam di dalam dada? Sebaiknya kau nyatakan. Ibu, tidak panggil. Tak beri tepuk sebelah tangan. Mengharapkan suatu balasan. Beri diam berpangku tangan. Itu hanya menyiksa. Tang tempo mohon mayung. Kan kita kan enggak cocok toh. Kan kita mengoyaknya tidak bisa. Kepada seorang
lain jalan. Oh iya pengalaman ini. Iya, oke aku tak nyanyi tabah sih ya. Oh iya pertama kali aku ikut Alpha Queen itu yang pertama bajunya beda dengan yang lain. Ya. Baju Mbak Eva biru dongker, aku biru laut sendiri toh pas itu. Terus aku didandanin jilbabnya dibentuk-bentuk. Tapi kok batin aja lainnya pada cantik bagus, aku dibuat dibuat mainan sendiri. Ya aku enggak berangkat loh, jadi aku enggak ikut-ikutan. Bu Upi ya, Bapak Bu Upi sama Mbak Eva itu tuh. Piye, maksud emang aku buat piye? Enggak, maksudnya tuh kalau biru dongker ya biru dongker gitu loh, kok aku pakainya biru laut. Ya itu salah sapa? Masalahku sih. Pertama kan koyoknya Gunung Pati ya dia. Enggak, Ungaran. Ungaran. Itu pertama kali ikut Pak Yai, pertama kali aku ulang tahun. Waduh, ulang tahun pas tanggal pertama kali ikut Pak Yai lho, Mbak Pak. Tanggal 22 masih ingat aku? 22 apa? 22 Oktober dulu. Nah, terus mainnya pertama kali di Ungaran. Masih ingat aku. Itu terus nyanyinya tuh tabah. Sudah cukup. Bubuk ya, Bubuk. Bubuk ya. Sudah cukup dari saya. Sudah cukup. Cukup sudah, cukup sampai di sini saja. Daripada batin gelisah, lebih baik kita tidur saja. Terima kasih. Kusai, aku tidak jaluk si cewek tolong. Apa ye? Aku pengen lagu. Hello, Eva sing, anu, sing bercerai, sing nyok. Jangan main cerai. Jangan main cerai itu loh. Orang sing tuh main cerai si cewek loh, sing. Gak dinyanyikan Uping lho, Pak Jeningnya. Oh, akhir sebuah cerita. Gimana tuh, Pak Jeningnya? Tak sanggup lagi gitu. Diriku ada. Tapi serius, tapi ya urut ya, urut ya. Karena aku gak apa lho. Buka sih. Dibuka dulu, itu aku pengen banget itu. Itu asik itu, lagu itu. Karena sekarang kan aku ingin ngisi pengajian atau enggak. Itu ceritanya ngene, Kang Kusnan. Orang situ syukuran, gara-gara apa? Yang mau syukuran itu salah satu anaknya mau bercerai. Oh. Dan perselingkuhan ini terjadi. Pemene kowe iki adikku, kowe ndek bojo. Lah aku selingkuh karo bojomu. Piye kowe? Kan melukai semua orang, orang tua dan mertua. Ngeri itu. Selingkuh sama nganu sendiri gitu. Selingkuh sama istri adiknya sendiri. Oh. Ipar. Adik ipar. Ngeri kan itu? Gara-gara suaminya itu kerja di luar kota. Wah. Dan istrinya sedang hamil muda, coba. Bisa dibayangkan enggak itu? Ngeri. Nah ya. Ngeri. Kalau ipar. Jadi randa, nah, ya. Maka yo, yo. Lagune kuwi yo. Sanggup se. Tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersamamu. Sejujurnya diriku ini teramat sayang padamu, dan sejujurnya aku menyadari jadi mudah. Lagi diriku paksa untuk hidup bersamamu.
Oke, terima kasih semuanya. Kita sambung nanti ya guys. Sampai ketemu lagi, bye. Salam Al-Fakwi. Assalamualaikum.